mitra dari Grab dan mereka siap untuk divaksin hari ini agar bisa melayani customer dengan aman dan mereka sendiri pun akan merasa aman juga pada saat bekerja nih. Gimana Pak? Ada pesan-pesannya? Ya, baik. Harus vaksin ya Pak ya? Harus vaksin. Kenapa Pak? Ya, buat jaga sehat badan tubuh, jaga kesehatan. Untuk aman juga buat customer. Jaga sehat. Ya, badan tambah fit. Cepat lo itu vaksin. Oke, terus jadi kita semua ingin Indonesia segera sembuh ya. Salam buat Grab semuanya di seluruh Indonesia. Sama teman-teman dari Grab nih. Oh, si hijau-hijau. Nah, ada yang mau disampaikan enggak sama teman-teman Grab yuk, Pak? Ya, untuk teman-teman Grab yang pada belum vaksin, kita bisa langsung ke tenis indoor vaksin kedua. Cepat buru-buru vaksin ya biar cepat sehat semuanya. Yes, jadi enggak khawatir juga ya kalau misalnya kita ketemu orang, nganter makanan dan sebagainya, memperkecil risiko penularan ya. Ya, ditunggu sama-sama di tenis indoor. Sehat ya. Dadah. Dari mitra Grab yang sudah selesai divaksin, yuk kita dengerin pengennya apa sih mbaknya. Untuk vaksinasi harapan saya semua cepat sehat, istilahnya sehat. Jadi dalam menghadapi pandemi kita aman dan kedepannya Indonesia mulai bangkit lagi. Jadi yang pasti biar mereka yang sudah divaksin juga aman ya dalam mengambil orderan juga, ngantar penumpang dan juga mereka juga bukan cuma dia yang aman tapi penumpang pun juga merasa safety ya Mak ya. Oke, makasih Mbak Rirasti, semoga sukses di masa depannya, tetap jaga prokes, dadah.